Halo Mas Bro, jumpa lagi di channel YouTube Ahmad Haris SP3. Kali ini saya akan menunjukkan performa PPKS Dampi 42 bulan. Seperti apa penampakannya? Kita lihat di belakang saya, seperti inilah Mas Bro. Kondisinya PPKS Dampi adalah salah satu varietas yang memiliki standar paling besar di antara semua varietas PPKS ya. Rata-ratanya menurut penelitian ya. Setelah itu PPKS 718 ya. Kita lihat buahnya besar-besar keliling Mas Bro. Ini kita tunjukkan seperti inilah kondisinya. Super kebun. Nah. Buahnya ini Mas Bro masih rendah, buahnya super besar, besar-besar ya. Luar biasa bagi saya ini. Kalau ini lebih dari 10 kilo ya tandanya yang ini. Dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng. Bro, yang mau kita pruning apa saya tunggul PPK Dampi kurang lebih berumur 42 bulan ya, seperti ini penampakannya. Buahnya sudah cukup besar-besar ya, sudah yang paling besar di kelasnya seperti ini. Buahnya keliling, semuanya ada buahnya ya, meskipun di awal-awal ada bunga jantannya, namun pada akhirnya buahnya besar-besar ya. Jadi kalau jangan kecewa kalau di awal-awal banyak bunga jantan, itu pertanda buahnya akan besar-besar ya nanti pada akhirnya. Mantap PPKS Dampi. Jadi di bawah seperti biasa, di bawah umur 5 tahun atau 6 tahun itu sang ketiga ya. Jadi di bawah buah ini harus kita pruning, kita buang karena sudah bisa dikatakan sudah tidak berfungsi.
Salam betul. Nampak ini.